Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim wa azim wa majid wa takarram wa tahannan ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, hadirin dan dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Pertama dan yang paling utama adalah marilah kita mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian bersolawat kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim wa azim wa majid wa takarram wa tahanan ala sayyidina Muhammadin. Yang kami hormati Bapak Waket, kemudian Bapak Kakorwa yang kami juga kami hormati, dan hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Berapa menit? 20 menit insyaallah. Hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita tentu sadar betul bahwa kehidupan di dunia ini adalah bukan kehidupan yang kekal abadi, tapi kehidupan yang sementara. Kalau dibandingkan dengan kehidupan akhirat, ada sebuah hadis mengatakan bahwa kehidupan di dunia ini lebih kurang, kalau kita berumur 60-70 tahun, lebih kurang kalau dibandingkan dengan akhirat itu 40 menit kehidupan akhirat. Jadi kehidupan di dunia ini kehidupan yang sementara saja. Kita mungkin bertugas di mana-mana gitu ya. Di mungkin kalau adik-adik sekalian yang PTIK ini paling mungkin baru satu polda. Mungkin setelah PTIK nanti setelah di STIK ini mungkin akan bertugas di polda mana. Mungkin nanti SESPIM akan bertugas di polda mana dan seterusnya. Tapi sesungguhnya itu sementara saja. Dan kehidupan yang kekal abadi dan selama-lamanya adalah di akhirat setelah kematian kita. Justru kehidupan yang sesungguhnya dimulai setelah kita meninggalkan dunia ini. Setelah kita meninggalkan dunia ini, makanya perlu kita persiapkan bekal-bekal kita yang menuju perjalanan yang sangat panjang. Yang paling utama adalah kita membenarkan keimanan kita, mensohihkan keimanan kita. Kalimat thayyibah itu, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kita tentu paham maknanya semuanya. Kita tahu makna dari itu semua bahwa La ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang patut disembah kecuali Allah, dan Muhammad adalah utusan Allah, Nabi dan utusan Allah. Kita tahu apa namanya artinya. Tetapi kadang-kadang banyak orang mukmin yang tidak paham maknanya, tidak paham. Tahu dengan paham itu beda. Kemudian karena dia tidak paham, tidak bisa mengimplementasikan di dalam kehidupannya. Hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, para sahabat radhiyallahu anhum imannya tentu paling bagus, dan karena memang mereka hidupnya dengan hidup bersama dengan baginda Rasulullah SAW, melihat bagaimana baginda Rasulullah SAW hidup, bagaimana sunnah-sunnahnya dan seterusnya, dan iman mereka adalah iman yang terbaik. Kalimah thayyibah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sesungguhnya kita itu mengucapkan
mengeluarkan semua tuhan-tuhan lain selain Tuhan Allah di dalam hati kita, mengeluarkan seluruh makhluk dari dalam hati kita dan hanya memasukkan Tuhan Allah ke dalam hati kita. Sehingga apapun yang kita kerjakan, kita berdinas misalnya, atau kita sekarang lagi menuntut ilmu, jangan lupa niatkan menuntut ilmu karena Allah. Karena kalau kita menuntut ilmu tidak kita niatkan karena Allah, atau salah niat, maka sesungguhnya apa yang kita lakukan itu di mata Allah itu sia-sia. Mungkin boleh saja kita dapat nanti lulus, bahkan cum laude dan seterusnya, tapi dalam pandangan Allah subhanahu wa ta'ala itu tidak bernilai sama sekali. Mungkin kita akan mendapatkan sesuatu yang lebih baik dalam pandangan dunia nanti setelah kita lulus dari sini. Tapi kalau kita tidak meniatkan karena Allah subhanahu wa ta'ala, maka itu semua tidak ada nilainya sama sekali dalam pandangan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian di dalam kalimah thayyibah ada Muhammadur Rasulullah. Muhammad itu adalah utusan Allah. Ini sebenarnya pelajaran dasar-dasar itu. Tapi pelajaran dasar-dasar juga justru perlu kita ulang-ulang. Karena kata seorang filosof Yunani dulu, kalau saya enggak salah Aristoteles, dia bilang sebenarnya orang pandai itu enggak ada. Orang pinter itu enggak ada. Yang ada adalah orang yang mengulang-ulang. Ngulang-ulang. Sama kayak hafiz Al-Quran. Mungkin ustaz kayak ustaz ini. Oke. Itu kenapa hafal Al-Quran? Karena ngulang-ulang aja. Ngulang-ulang. Kalau di pesantren itu, kalau kita mau menghafal Al-Quran, bukan kita datang langsung hafal Al-Quran, menghafal, bukan. Kita pertama belajar makhrajul huruf. Ya kan, tempat keluarnya huruf, belajar tajwid dan seterusnya. Setelah benar, kemudian kita diperintahkan untuk mengkhatamkan Al-Quran 15 kali baru kita menghafal. Sama kayak kita contohkan Yasin, kita baca Yasin barusan. Kalau mungkin sebagian besar kita belum hafal Yasin, tapi minimal kalau ada orang baca kan kita bisa ngikuti. Nah, kalau mau menghafal enggak lama itu, karena sudah sering-sering kita ulang. Jadi pelajaran dasar-dasar itu perlu kita ulang-ulang. Muhammadur Rasulullah. Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Apa maknanya? Bahwa kita menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Muhammad Ahmad bin Abdullah bin Abdul Muthalib itu sebagai panutan kita, sebagai uswah kita, sebagai contoh di dalam kehidupan kita. Makanya seluruh kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah contoh kehidupan yang baik. Di dalam bermasyarakat, contohnya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam kehidupan dengan para sahabat radhiyallahu anhum, sahabat-sahabatnya, beliau adalah contoh yang terbaik. Makanya kita dianjurkan untuk mengimplementasikan juga sunnah-sunnah baginda Rasulullah SAW. Man ahya sunnati faqad ahabbani, wa man ahabbani kana ma'ya fil jannah. Barang siapa yang menghidupi sunnahku, sungguh dia itu mencintaiku, kata Rasulullah. Ini hadis ini. Dan barang siapa yang mencintaiku, kata Rasulullah SAW, maka sungguh dia berada bersamaku di surga nanti. Mungkin kita sebagai umat Islam, sebagai orang mukmin, pasti bercita-cita kalau nanti masuk surga, surga yang terbaik, yaitu surga Firdaus dan surga yang bersama baginda Rasulullah SAW. Caranya adalah dengan berusaha untuk menghidupkan sunnah-sunnah baginda Rasulullah SAW. Ta'lim seperti ini, kalau di zaman Rasulullah SAW, kalau beliau setelah selesai subuh itu ada taklim, tidak langsung pulang sebenarnya. Selesai sholat subuh berjamaah, tidak langsung pulang, tapi ada taklim. Beliau tuh memberikan ilmu atau pengetahuan kepada para sahabat radhiyallahu anhum. Nah, kadang-kadang ada persepsi negatif tentang sunnah baginda Rasulullah SAW. Dan sunnah baginda Rasulullah SAW itu sangat banyak.
minimal kita berusaha niat untuk menerapkan atau mengamalkan sunnah baginda Rasulullah SAW. Contoh yang paling kecil, masuk masjid. Kalau masuk masjid pakai kaki apa? Kaki kanan. Kemudian kita baca doa. Allahumma ghafirli zunubi waftahli abwaba rahmatik. Karena di dalam masjidnya Allah, masjid ini kan rumah Allah. Di dalam masjid ini dibuka pintu-pintu rahmat Allah. Makanya kita baca doa. Kita masuk dengan kaki kanan. Kalau kita keluar, kaki kiri. Misalnya seperti itu. Kalau masuk WC ke dalam toilet itu, masuknya kaki apa? Kaki kiri. Ada doanya juga. Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Karena di dalam hadis disebutkan, di dalam kalau WC itu banyak tempat setan tuh WC, supaya kita jangan terlalu jangan diganggu oleh setan, kita baca doa itu. Dan kita sebenarnya disunahkan tidak boleh berlama-lama di dalam WC itu. Kalau kita sekarang kan ke WC bawa handphone, WhatsApp di WC, nonton YouTube di WC gitu kan, padahal tuh enggak boleh lama-lama di WC gitu kan. Imam Nawawi rahmatullah alaih, Imam Nawawi itu seorang ulama pensyarah mazhab dari Imam Syafi'i. Beliau itu sehari semalam itu cuma satu kali saja ke WC. Kenapa satu kali? Pertama, memang enggak bagus terlalu banyak ke WC gitu, ke toilet. Beliau itu makannya sedikit saja. Akhirnya perutnya enggak terlalu penuh gitu kan. Akhirnya sekali saja ke WC gitu. Banyak contoh para ulama yang mengimplementasikan sunnah-sunnah baginda Rasulullah SAW seperti itu. Kemudian sunnah-sunnah baginda Rasulullah SAW yang lain adalah, misalnya bagaimana kita tidur. Sunnah kita menerapkan sunnah dari baginda Rasulullah SAW. Baca doa paling tidak. Jangan blus tidur nanti mimpinya mimpi enggak enak gitu kan. Minimal baca doa. Kalau bisa kita baca surat Al-Muluk dan kita baca ayat-ayat Al-Qur'an yang lain sebelum tidur. Begitu bangun tidur juga seperti itu. Disunnahkan oleh baginda Rasulullah SAW, kita bangun sebelum subuh. Untuk apa? Untuk supaya kita bisa sholat tahajud, bisa sholat witir, bisa sholat subuh berjamaah. Subuh ini luar biasa, beratnya luar biasa. Apalagi bagi kita yang muda-muda. Nah, kita yang muda-muda, kira-kira saya masih muda juga enggak Pak Trisno ya? Nah, bagi kita yang muda-muda ini terutama subuh itu luar biasa beratnya untuk bangun. Padahal salah satu standar keimanan orang mukmin itu sholat subuh berjamaah. Salah satu standarnya, kalau bisa sholat subuh berjamaah, sholat isya berjamaah minimal itu sebenarnya. Itu insya Allah sholat-sholat yang lain akan diikuti gitu, akan diikuti. Nah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita mengamalkan sunnah-sunnah baginda Rasulullah SAW itu dalam rangka kita memang mencontoh baginda Rasulullah SAW. Saya kemarin ada baca berita di media online, ada polisi sunnah ditangkap oleh Densus 88. Polisi sunnah, ada memang, saya dengar sih apa namanya ada di dalam tubuh kepolisian ini ada sebentuk organisasi polisi sunnah itu. Saya kira mereka ditangkap oleh Densus 88. Mohon maaf nih. Itu salah mengimplementasikan sunnah. Dan mereka sangat disayangkan mungkin berguru kepada guru yang tidak sesuai dengan sunnah baginda Rasulullah SAW dan ahlu sunnah wal jamaah. Sehingga kita dengar kan rekan-rekan kita juga yang terekrutlah katakanlah seperti itu dengan paham-paham radikal. Itu sangat berbahaya sekali di tubuh kepolisian sendiri seperti itu. Mungkin kalau kita temukan ada kawan-kawan kita yang sudah
agak apa namanya agak lain-lain sedikit, mungkin perlu dinasihati. Kemudian hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita mengimplementasikan sunnah baginda Rasulullah SAW memang perintah dari Allah. Perintah dari Allah. Quran surat Ali Imran ayat 31. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Kata Allah gini, katakanlah, Allah ini firman Allah. Katakanlah wahai Muhammad, kalau umatmu ingin aku mencintainya, ingin dicintai oleh Allah, kalau umat baginda Rasulullah SAW ingin dicintai oleh Allah, maka yuhibbukumullah, fattabi'uni, ikutilah aku, ikutilah Rasulullah, ikutilah Rasulullah, yaitu salah satunya dengan melaksanakan sunnah-sunnah baginda Rasulullah SAW. Kalau kita baca Sirah Nabawiyah, itu di antara seluruh perang yang ada ketika di zaman Rasulullah, itu ada 81 perang kalau saya enggak salah. 26 atau 27 kali yang diikuti langsung oleh baginda Rasulullah SAW. Tapi kalau ada perang yang tidak diikuti oleh baginda Rasulullah SAW, beliau tentu pasti mempersiapkannya, pasukannya. Tapi apa nasihat beliau? Kalau kamu nanti menaklukkan sebuah daerah, jangan engkau ganggu para wanita, jangan engkau ganggu anak-anak, jangan engkau ganggu orang tua, jangan dan jangan engkau rusak rumah-rumah ibadah mereka. Jadi enggak boleh. Jadi kalau ada orang Islam apa ngebom sana, ngebom sini apa di gereja, itu ya Allah, saya enggak tahu tuh paham seperti apa seperti itu dan berguru dengan siapa itu. Berguru dengan siapa itu? Saya pernah punya pengalaman di suatu daerah ketika saya bertugas itu. Dia pengajian-pengajian umum aja kayak gini gitu kan. Tapi dalam pengajian itu disusupi oleh orang ya, oleh orang kebetulan wanita dan merekrut wanita, seorang wanita itu. Sehingga dia bisa di apa otaknya di brainstorming, dicuci otaknya, brainwash gitu ya. Dicuci otaknya sampai dia punya pikiran untuk mau berangkat ke Suriah ketika itu. Mau berperang di Suriah, perempuan desa kampung mau berperang di Suriah. Ya kan dia ingin mati di Suriah katanya. Ini apa namanya tidak diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW seperti itu. Tapi coba lihat yang saya katakan tadi, yang diajarkan oleh Rasulullah, jangan rusak rumah ibadah, jangan rusak gereja, jangan rusak sinagog, nggak boleh. Karena kalau Islam berkuasa merusak rumah ibadah orang lain, bagaimana kalau agama lain yang berkuasa nanti dirusak rumah ibadah orang Islam? Kita sakit nggak? Pasti nggak seneng juga. Nah, disinilah kalau kita lihat pelajaran dari baginda Rasulullah SAW. Kalau beliau Rasulullah, walaupun ikut perang, pernah nggak ada hadis Rasulullah SAW membunuh orang? Pak Ustadz Sutrisno, pernah nggak baca hadis Rasulullah SAW dalam perang menebas orang? Saya nggak nemukan hadis. Tidak ada. Tidak ada Rasulullah SAW membunuh orang lain, walaupun dalam perang sekalipun. Dan ketika musuh, katakanlah musuh sudah ditundukkan, dia diperlakukan dengan sebaik-baiknya. Ada sebuah kisah Sayyidatina Juwairiyah yang terakhir menjadi istri beliau. Itu Sayyidatina Juwairiyah itu tawanan perang kalau bahasa kita itu. Itu orang tuanya terbunuh dalam perang, suaminya juga terbunuh dalam perang, dan dia menjadi tawanan perang. Tapi perlakuan Rasulullah SAW dan sahabatnya luar biasa. Ditanyain, coba cek itu Juwairiyah itu makan apa, makan siang itu, lauknya apa, itu tawanan perang itu. Dan bukan di kerangkeng kayak kita gitu, enggak. Itu ditaruh di sebuah tenda saja gitu. Coba lihat dia sarapan pagi apa gitu. Sehingga Sayyidatina Juwairiyah itu walaupun orang tuanya terbunuh dalam perang, walaupun suaminya terbunuh dalam perang, tapi dia tidak menaruh dendam dan sakit hati kepada orang-orang mukmin ketika itu karena perlakuannya yang luar biasa gitu.
Jadi itulah akhlak dari baginda Rasulullah SAW. Dan memang sekali lagi saya ulangi bahwa itu perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kalau kita ingin dicintai oleh Allah, ya kita ikut baginda Rasulullah SAW. Fattabi'uni yuhibbukumullah. Kalau kita sudah ikut baginda Rasulullah SAW, insya Allah kita akan dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita mengaku sebagai umat baginda Rasulullah SAW, kalau kita mengaku sebagai hamba Allah, kadang-kadang kita ngaku sebagai hamba Allah, umat baginda Rasulullah SAW, tapi belum tentu Allah ngaku kita sebagai hambanya. Tapi kalau sudah mendapat cinta dari Allah Subhanahu Wa Taala, itulah hamba Allah Subhanahu Wa Taala yang sesungguhnya. Yuhibbukumullah, maka orang tersebut akan dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, yang terakhir adalah bagaimana supaya kita mendapat memahami dan mendapatkan makna dari la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Sering-sering kita mendakwahkan iman ini, sering-sering kita mendakwahkan kebesaran Allah, sering-sering mendakwahkan pentingnya atau apanya berkahnya dari sunnah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita perlu mendakwahkan iman, walaupun kepada orang yang sudah beriman sekalipun, karena orang yang sudah beriman kadang-kadang hanya di bibir saja. Padahal iman itu selain diucapkan di bibir, tapi dibenarkan di dalam hatinya, kemudian diimplementasikan di dalam kehidupan sehari-hari. Jadi sering-sering kita mendakwahkan iman, mendakwahkan pentingnya iman, mendakwahkan pentingnya sunnah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang terakhir, yang paling terakhir, kita dalam menuntut ilmu, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin adik-adik sekalian yang masih muda-muda terutama, di samping kita menuntut ilmu, katakanlah ini ilmu yang untuk kepentingan kita di dalam dinas kita sehari-hari, tapi jangan pernah lupa ilmu-ilmu fardhu ain, ilmu-ilmu fardhu ain, ilmu-ilmu tentang sholat, bagaimana sholat yang benar, bagaimana untuk mencapai sholat yang khusyuk dan seterusnya, terutama sholat, karena sholat itu adalah amalan yang paling pertama dihisab nanti di akhirat. Kalau sudah faida saluhat, saluhat sairu amalih, faida fasadat, fasadat sairu amalih. Kalau sholat itu baik, akan baik seluruh amal kita. Kalau sholat kita dinilai tidak baik, ketika ditimbang nanti ternyata wudhunya enggak benar, kita perlu belajar bagaimana wudhu yang benar, ya kan? Apa rukun-rukun di dalam sholat, apa sunnah-sunnah di dalam sholat. Saya kira mungkin sekarang bukan waktunya untuk membahas itu. Mungkin kita perlu ikut pengajian apa majelis ta'lim dan seterusnya, supaya kita memang betul-betul ibadah-ibadah fardhu ain kita itu benar-benar apa sesuai dengan syariat yang diajarkan oleh Allah, yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW, yang diajarkan oleh para sahabat, para ulama dan seterusnya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan, karena memang tadi sangat-sangat mendadak, jadi saya sampai apa gemetaran juga dari awal-awalnya gitu kan. Ada Pak Waket katanya sama Pak Kakorwa gitu kan, saya pikir mahasiswa saja, tapi insyaallah mudah-mudahan apa yang kami sampaikan dapat diambil pelajaran. Yang tidak cocok mungkin silakan apa namanya tidak menjadi ilmu bagi kita. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Sekali lagi saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.